Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, ketemu lagi sama Hari Kebumen pastinya, guys. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, sing lagi bekerja semoga kerjanya lancar. Buat halalin ayang biar gak pacaran terus. Jadi cepat nikah kayak gitu buat halalin ayang. Tetap semangat pejuang rupiah. Oke, pada di video kesempatan kali ini alhamdulillah saya masih puasa ya. Ini udah dapat puasa keberapa ya. Dan hari ini aku nih COD-an dari minggu ya. COD-an mic wireless. Ini bersama Mas siapa? Mas Akbar. Mas Akbar dari Cilincing. Aku belinya di Facebook, di online. Nah ini mic-nya satunya lagi bisa. Kalau dapat dua. Ini second ya guys ya. Bagaimana suara saya nih, banyak mobil berkeliaran lalu lalang. Halo, ya kenalin saya Akbar. Saya punya channel itu yang bahas tentang edukasi ya. Namanya Akbar Laksono. Akbar Laksono ya. Silakan di subscribe ya. Ini bagaimana guys suaranya, kalau bagus ya kemungkinan hari ini dan kedepannya saya konten pakai ini, soalnya kalau pakai bawaan HP suara itu lalu-lalang motor mobil berisik banget. Pada komplain kalian-kalian pada nanti pada unsubscribe kayak gitu ya. Dukung channel saya sampai 20.000 subscriber, nanti ada giveaway dapat kamera dari teman saya yang kerjanya di Roxy. Mudah-mudahan kalian beruntung kameranya ada di rumah saya ya, makanya subscribe jangan lupa. Bagaimana suaranya, moga-moga recommended buat konten saya sehari-hari, dan insya Allah nanti buat vlog mudik pulang kampung mungkin saya pakai mic ini karena GoPro-nya udah nggak ada. Jadi untuk sementara ya lagi senang ngevlog pakai HP kayak gitu. Yaudah, nanti saya lanjut vlog berikutnya, ini cuma review singkat nyobain mic wireless. Oke, terima kasih waktunya ya Mas, mudah-mudahan awet. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Tadi alhamdulillah habis COD-an mic wireless ini, udah nggak pakai kabel. Yang di video kemarin itu pakai kabel ya. Buat perbedaan terdapat noise kertek-kertek karena saya pakai itu mic headset dikasih bulu-bulu, tapi tetap namanya pakai kabel jadi kan ke gores-gores gitu, jadi bunyi kertek-kertek kayak gitu. Dan ini sekalian saya nyobain ini seperti apa suaranya, dicoba lagi tes mic eksternal, dicoba tes nih ini. Alhamdulillah dapat murah ya guys ya, mudah-mudahan awet. Nah, dan kemungkinan nanti bisa buat ngonten pas mudik pulang kampung ini seperti ini, jadi nggak ribet nggak pakai kabel-kabel nih, cukup dicantolin di sini nih guys ya nih, jadi simple. Dan ini aku mau nyobain yang kayak itu, kayak buat solawatan itu mic-nya ya, jadi ada suara-suara gema kayak gitu ya, katanya pencet dua kali, satu dua. Nah oke, bagaimana suara saya habis pencet dua kali yang katanya kayak suara azan, kayak bersolawat di masjid-masjid gitu, kayak buat baca qiraah kayak gitu ya, suaranya gema-gema kayak gitu ya, seperti ini. Posisi saya di depan apartemen ini, Jasmine Tower. Gimana guys, nah ini ada mobil lewat tuh ya, ini tetap kalau namanya di luar ruangan. Nah tuh angin pada masuk semerbak, masih bunyi kereta ya. Gimana bagian suara yang pertama, apa yang kedua ini menggema-gema? Ya, saya balikin lagi, takut kalian nggak suka suara yang bergema-gema. Saya balikin jadi pencet dua kali, satu dua. Oke, ini udah kembali mode suara normal ya. Mudah-mudahan nanti buat ngonten, buat di pantura kalau baterainya habis ya di charge gitu aja sih. Nah ini kan alhamdulillah saya dapat dua mic, jadi mic satu baterainya habis. Nah ini alhamdulillah udah merahnya udah mati, tandanya sudah full. Ini mic yang satunya, jadi nanti bisa sama temen bisa ngobrol-ngobrol pakai mic ini ya. Ini saya taruh di sini. Nah ini pokoknya mic pendukung buat nonton ya guys ya.
mudah-mudahan buat ngelancarin saya ngonten. Nih, jadi seperti ini suasana di siang hari di daerah apartemen Jasmine Tower Kemayoran. Ya, nih. Ya ini saya sekarang ngonten pakai HP, pegang pakai tangan kalau lagi nge-grab ya. Kalau mungkin kalau di rumah nanti saya pakai gimbal, pakai gimbal DJ Osmo. Ya, pokoknya vlog keseharian saya nanti di rumah buka bersama sama ibuku, sama bapakku, sama adekku, sama istriku, sama anakku, nanti saya vlog-vlogin. Mudah-mudahan kalian nggak bosan dengan konten dan konten yang seperti ini. Tadi kata Mas yang COD itu, Mas udah lancar banget ngomongnya ya, Bang. Wis, petrongi bolulas. Pernah nyoting di kameramen lewatnya TV walaupun ora dibayar, Dur. Nasib ya. Ya serap apa-apa, makanya saya bikin channel YouTube ini, mudah-mudahan bisa bawa rezeki buat keluarga. Ya, nggo penggawean. Pokoknya sabrepe akeh ya, mudah-mudahan sudah jadi fokus kerjaan. Nanti ya fokus ngonten kayak gitu. Insya Allah ya guys, saya nggak ngegrip lagi habis lebaran, nanti bantu-bantu kerja di rumah di Kebumen, di Gobong, bantu-bantu Mbak Suci jualan online katanya. Mudah-mudahan ya jadi dalam rezekiku biar deket sama keluarga, deket sama anak, karena anakku udah gede. Kemarin juga video callan, ayah pulang, dede kangen, kayak itu kayak apa rasanya guys ya, merpes milik. Dan banyak teman-temanku ya, Pak siapa itu, Pak Yono apa ya, yang sopir truk yang bawa besi-besi bilang, ayo Mas Ari balik tanggal pitu. Gue biasanya sih aku balik ya mudik kurang sehari dua hari, tapi tahun ini 2024 insya Allah saya pulangnya nggak terlalu mepet banget, ini kurang seminggu apa dua minggu lagi saya udah mau pulang mudik, pulang kampung ke Kebumen kayak gitu ya guys ya. Jadi kalau masih ada yang nanya, ini saya full konten di video ini. Jadi saya pulangnya lagi nih antara dua mingguan lagi, antara tanggal 1, 2, 3 gitu, karena tanggal 5 udah bantu-bantu Mbak Suci kerja kayak gitu guys. Ya udah ya guys ya, cukup sekian saja video vlog review singkat COD-an mic wireless W35 apa ya, K35 yang tanpa kabel. Suaranya mantep banget, banyak lalu lalang, karena kemarin-kemarin aku tonton videoku sendiri ya. Iya juga ya, kasihan penontonku, aku kalau di jalan ngonten suara motor, suara truk apa maning kenal potip bobokan pada melebu naring HP ku ini. Mudah-mudahan pakai ini bisa awet, bisa buat ngonten terus tiap hari kayak gitu ya. Belum kebeli GoPro lagi sama iPhone ya, pakai HP Android yang ada. Aduh joku kewis pada bolong guys. Kemarin juga ini nyambung lagi ya, sedikit nyambung lagi, kemarin ada yang nanya, Mas itu kan micnya pakai itu yang di helm. Bukan, ini intercom, jadi cuma connect buat MP3-an, telepon-teleponan, video callan, ngobrol pakai ini, ngobrol sama temen ya. Jadi tidak diperuntukkan buat ngobrol seperti ini, ngonten kayak gitu ya guys ya. Ya udah, cukup sekian saja video vlog siang hari ini. Mudah-mudahan ini ya bermanfaat, mic wireless second tadi jauh-jauh di depan Mall Sunter. Mudah-mudahan bermanfaat ya, seperti ini. Oh ini jenisnya ada dua nih ya guys ya, ada yang mic 1, ada yang mic 2. Oh ya ini bener nih, tuh ada centang 1, centang 2. Ini kebetulan aku dapatnya yang 2 mic, jadi kalau ini baterainya habis nanti di pantura ganti yang satunya lagi, itu yang tadi. Dan kemungkinan nanti saya cek dulu ya, soalnya kata temennya itu, Mas dicas dulu biar maksimal kontennya, takutnya udah ngobrol capek-capek malah mati. Coba saya coba, oh masih nyala itu sih. Ya udah ya guys ya, takut kalian bosen ya, mudah-mudahan saya tetap konsisten rajin upload ya, mudah-mudahan upload tiap hari, mudah-mudahan konsisten. Insya Allah saya upload di jam 17 alias jam 5 sore. Ya udah ya guys ya, cukup sekian video dari saya. Di mana-mana tempenak orang apa orang kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.